Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Sorry ya. Pilpres itu sementara, sahabat selamanya. Ada yang penasaran dengan outfit keren Ganjar Mahfud? Sat serta Stes, kira-kira apa maknanya ya? Di baju Ganjar, tertulis Satset dan bergambar salam demokrasi, menunjukkan Ganjar pemimpin yang gesit, punya stamina tinggi, serta siap bawa Indonesia jadi negara maju. Di baju Mahfud, tertulis Tastes dan bergambar timbangan hukum, menunjukkan Mahfud sebagai pendekar hukum yang gesit dan mampu menuntaskan segala permasalahan dengan cepat.